Alright, Jackson, Jackson, welcome back with me Askar Gaming, teman-teman, di game Call of Flame. Oke, di mana kita akan bakalan mainin game Call of Flame, teman-teman ya. Gue gak tau ini gantian game sih, teman-teman. Anyway, seperti biasa, teman-teman, kita akan memainkan game ini. Ini udah part berapa, gue gak tau juga. Oke, saatnya musiknya kita putar aja, gak apa-apa kok. Nyep, nyep. Nah, tiba-tiba ada aja gitu loh. Gue suka banget sama nih game, teman-teman. Harga 32 udah loh. Harganya 32 hari udah. Hari udah. Emang banget gue udah. Wih, pinggang gua coy. Hah, double kah? Double kah? Astaga. Bentar. Enggak double. Enggak double. Enggak. Masa sih? Masa double sih? Enggak kan? Enggak. Tadi sempat. Coba. Nah, gini nih. Bentar. Nih. Nah. Masa double masih sih? Hah? Pantes anjir. Bener anjir. Masih double anjir, bukan masalah itu. Ya bener. Kenapa ya gue salah ini, salah apa sih namanya? Ininya nih, nah salah pencet aku tadi. Aku salah pencet di bagian soundnya malah musik ininya nih. Gara-gara ininya anjir. Gara-gara lu yang apa namanya yang masiknya ini loh, ngeselin banget. Siapa nih Usi ini? Mana nih Usi ini? Ngeselin banget, ha? Lo request lagu ini juga anjir. Waduh, ale lagi loh. Kita skip satu kalinya teman-teman, kita hapus. Parah anjir. Udah ya, udah kita skip aja. Udah sekali teman-teman, dia udah banyakkan apa sih namanya ini teman-teman. Kita cukupkan untuk kali ini teman-teman. Karena copyright gua anjir ntar. Anjir. Operek mulu, oke. By the way teman-teman, selamat datang di apa namanya Cult Askirimism teman-teman. By the way kita bakalan review dulu tempat kita ya teman-teman. Jadi ada beberapa tempat yang baru dari apa sih namanya dari ini, dari kemarin ya, dari part sebelumnya gitu loh. Pertama adalah WC, oke. Jadi mereka gak bakalan lagi bisa sembarangan teman-teman, kecuali ini penuh gitu. Jadi kita bisa ngekoleksi gitu loh. Asyik Skinwalker. Aku baru inget ya, Skinwalker ada namanya itu ya. Bentar. Bentar. Ada yang gue mau ngilangin dulu teman-teman ya, di bagian mana ya? YT musiknya mana ya? Gue taruh ya. Mana tar? Bentar. Oh ini, gue repress dulu ya, bentar. Nah udah sih paman. Nah. Ah, kalau gold poop teman-teman ya, gold poop itu nanti ada e-nya di luar gitu. Jadi pertama dulu teman-teman, fungsinya dari ini teman-teman. Mereka bakalan pup di sini. Ini biasanya. Nah, ini juga hal yang baru juga teman-teman. Jadi ada salah satu tempat teman-teman untuk gua naruh mereka gitu. Selain ini ya. Nah, ini. Selain tempat ini dan juga tempat apa sih namanya? Tempat seat gitu loh. Ini buat nanti ngefungsiin yang tempat ini tadi gitu loh. Yang tanaman-tanaman kita tuh jadi lebih bagus gitu loh. Lebih banyak gitu. Gitu-gitu. Jadi lebih banyak teman-teman gitu. Jadi intinya gitu loh, tai itu adalah fertilizer gitu loh. Makanya teman-teman, tai itu teman-teman jangan dibuang aja gitu loh. Kalau kalian punya tanaman gitu, aja di tanaman-tanaman kalian gitu loh. Paling tetangga kalian yang marah, oh kok di apa namanya tanaman gua gitu kan. Lu punya WC sendiri gitu. Itu paling gitu. Oke, gitu. Ya? Ingat teman-teman. Di tanaman sendiri jangan punya tanaman tetangga gitu loh. Kayaknya tetangga lu aja ngelihat apa sih namanya? Ngelihat pantat lu aja ogah gitu. Nanti ada fertilizer. Kita itu kalau mati jadi fertilizer teman-teman. Nah, lalu teman-teman ada yang namanya ini juga tempat apa sih ada confession. Confession itu bakalan naikin buat teman-teman nanti gitu loh. Kayak followersnya itu supaya lebih meningkat lagi dia apa sih namanya faith-nya gitu. Lalu ada tempat yang baru lagi teman-teman. Nah, tempat untuk penyembuhan teman-teman. Jadi ada salah satunya penyembuhan teman-teman. Kalau misalnya sakit langsung ngajak antar ke sini teman-teman gitu. Nanti kayak ambursia segala macam kayak gitu nanti diperlukan untuk memperbaiki mereka atau menyehatkan mereka. Dan salah satunya si Tena level 4 ini teman-teman, dia gila. Oke. Dan gue harus menemukan batu-batu 15 biji, gue nggak tahu dapatnya di mana itu. Dan harus teman-teman gitu loh.
Makanya itu dia masih enggak bisa tidur, teman-teman, gitu loh. They see everything tuh, lihat teman-teman. Tuh. Dia malam enggak bisa tidur, enggak bisa ngapa-ngapain, teman-teman, gitu loh. Dia jadi orang gila gitu loh, gitu. Dan ada juga tempat, teman-teman, pekuburan, oke. Okay? Di mana kuburannya itu bisa ditumpuk sekarang. Dulu kan kita pakai kuburan yang ini ya. Ini Samsudin, teman-teman, mati udah gitu loh. Dan ada juga sini Meron. Oke, ini Meron yang baru-baru. Di sini ada juga kalau nggak salah siapa namanya? Saipul, oke. Saipul dan Samsudin udah mati, teman-teman. Old age, oke. Udah tua. Dia bahagia, teman-teman ya. Gitu. Tekang anjir. Ah, ada hari ke-33, teman-teman ya. Nah, oke. Okay. Bentar. Kayu gue butuh deh kalau nggak salah, deh kayu atau apa? Ya benar, kayu. Oke. Okay. Nah, ini salah satunya, ini kemarin udah ya ini ya. Oke, ada beberapa yang udah tua juga, teman-teman, dan juga ada sebenarnya missionary, teman-teman. Missionary, teman-teman, itu ngirim orang keluar, oke, mencari sebuah yang namanya ini. Nah, misalnya kayak meat, coin, stone atau lumber gitu. Jadi kalau misalnya kita ngirim follower kita keluar, teman-teman, kita bakalan paling 2 sampai 3 hari gitu kan, bakalan mereka balik, mereka bakalan dapetin apa sih namanya banyak ini. Apa sih namanya item-item yang kita suruh gitu loh, cari gitu teman-teman ya. Tergantung lagi tuh, bisa jadi mati teman-teman nanti kalau misalnya kita apa namanya experience-nya kurang gitu loh, kayak gitu. Follower gue cukup banyak tapi ada juga yang nggak berpengalaman gitu loh. Tergantung dari levelnya ya teman-teman. Contoh adalah si ini tadi ya, mana ya, nih Johar ini gara-gara dia juga exhaust teman-teman ya, jadi kayak gitu. Oke, kita mau cari kayu aja ya teman-teman. Kayu kebanyakan kepake. Jadi lumber tuh ada tuh harinya teman-teman. Yang ini satu hari, 3 days segala macam. Oke, kita coba. Nah, gitu. Oke. Dan ada beberapa lagi upgrade yang gak pernah ini ya, gak gua apa sih namanya record ya. Gua mainnya biasa-biasa aja tadi sambil apa namanya sambil-sambilan aja gitu. Oke, kita masak dulu teman-teman. Nah ada beberapa juga ya teman-teman ya, yang ke unlock yang gak sempat gue record adalah di bagian kalau nggak salah crown ya. Ya crown, the hunger teman-teman. Jadi gue bisa makan. Yang ini ada juga first time teman-teman, when kill follower resurrected ini. Lalu untuk updatean yang terbaru ya, kita bisa main berdua teman-teman. Secara ini ya, secara party yang di sebelahan, sebelah-sebelahan, bukan online gitu loh. Dan ritualnya ada yang baru. Pertama brainwash teman-teman, dimana kita mengunci fate kita gitu loh. Fate kita itu dikunci teman-teman, gak bakalan turun lagi asalkan pakai apa, jamur gitu. Lalu ada lagi kalau nggak salah ritual of resurrection, oke, yang ini. Tapi kita ngurangin yang namanya cost dari apa sih namanya, cost dari fate kita gitu loh. Sama ini naikin teman-teman ya. Ini yang baru. Ada beberapa juga kalau nggak salah yang baru di doktrin gua kalau nggak salah. Gue lupa yang namanya apa-apa aja. Resurrection. Nah ini industry and trade teman-teman. Ini udah ya. Exerted kalau nggak salah ini udah juga. Nah ini cannibal trade teman-teman. Jadi masakan yang gue masak gara-gara pakai daging yang heretic teman-teman itu bakalan bisa nambah nggak ngurangin fate atau apapun itu loh. Nggak, pokoknya ngilangin negatif efeknya lah kayak gitu teman-teman ya. Oke, untuk ritual sekarang teman-teman kita nyoba teman-teman ya. Kita coba ya. Kita ritual resurrection teman-teman. Kita membangkitkan teman-teman orang yang udah mati teman-teman ya. Necromancy teman-teman. Siapa? Siapa ya kira-kira ya? Level Saipul Samsudin mana ya? Samsudin. Oh, Samsudin level 2 teman-teman. Saipul aja ya. Saipul kita bangkitkan teman-teman. Bangunlah dari tidur lu. Anjir, apa sih apa namanya ini? Kematian gitu loh. Kita kasih sermon dulu teman-teman ya untuk ke follower kita gitu. Percayalah kepada Cult Archis kirim sermon di mana benefit semuanya, oke. Okay? And brought Saipul back to life. Saipulnya hidup lagi anjir. Saipulnya ini kira-kira ngapain ya dia ya? Refine material, cepet tree, oh macam juga ya. By the way, kita udah kehilangan yang namanya ini ya teman-teman ya, di bagian nah ini. Ini kita harus bikin terus teman-teman karena ekonominya harus berjalan terus tuh nanti ya, gitu. Masih gak ada dua barit, apa lagi yang baru ya kira? Oh ya, ada juga ini teman-teman. Nah nih,
aku lupa namanya apaan ini, tapi kayak shrine kayak gitu juga. Jadi kayak offering shrine namanya. Jadi kalau misalnya faith kita tinggi, teman-teman, kadang dia ngasih emas, ngasih ikan, ngasih makanan di dalam sini, teman-teman, gitu loh. Untuk siapa? Siapa lagi untuk be? Siapa gitu loh. Si kotak kambing. Me. Gitu. By the way, karakternya bisa kita ganti ya, teman-teman ya. Nah, ini satu hari sekali doang juga, teman-teman. Ini untuk nambahin, teman-teman ya, untuk nambahin si fate-nya itu atau levelnya, teman-teman juga. Bisa si Saipul, teman-teman, bisa naikin tuh. Tuh. Ayo Saipul sini confess gitu. Anda belum di ini kan lagi belum masuk kultis akhirinism sih. Sini. Biar saya apa sih namanya? Convert nih. Naik dia ser gitu. Nah, ya kan? Sini Saipul. Oh, dia udah ya. Nekelnya udah ada, teman-teman. Nah, udah semuanya, teman-teman. Everything just good. Saatnya kita masak aja lagi ya, teman-teman ya. Biar apa kita ninggalin apa namanya followers kita di sini gitu kan. Ya udah, kita harus apa sih Oga. Ini ayo gitu lah. Sama kelas kirinism ya kan. Masuk ke dunia perkambingan gitu. Penjagalan. Padahal gue mau masuk ke ini ya gitu loh. Tiba-tiba nge-troll nongol di Mars lagi. Nah, ini yang baru, teman-teman. Nah. Raksasa teman-teman. Halo gitu loh. Kamu adalah apa namanya? Banyak orang yang untuk diberi makan gitu loh. Kamu pasti perlu yang pengen apa sih namanya ini kan? Apa sih namanya? Benih katanya. A cult leader gitu. Leader sebuah kultis gitu. As always for good the business. Disebutnya bisnis, teman-teman, oke. Okay? Dan banyak banget yang apa namanya? Followers yang lapar nih dan juga growling, tapi itu lapar sekali lah intinya gitu loh. Aku bakalan apa namanya ngeset di sini nih gitu loh. Apabila lu pengen sebuah apa namanya bibit gitu loh kan. Lu tahu nyari gua di mana gitu. Jadi ini untuk beli, teman-teman. Sedangkan kita untuk beli followers kalau enggak selesai sebelah sini. Nih. Ini. Gitu. By the way, di sini udah selesai ya. Yang di situ, yang baru tuh adalah di sini. Nah, nih. Balik dia dulu lah anjir. Nyong. Ya, gue suka banget nih sama di game, I don't know what the hell man gitu loh. Mungkin sebenarnya 6 jam, 10 jam kayaknya udah tamat juga sebenarnya. I don't know why gitu loh, tapi sistem dari dia itu kayak source roguelike sama sistem dia ada ngebangun-ngebangun di rumah itu dan sistem ada follower-follower yang harus diatur. Itu jadi lebih seru, teman-teman. Bukan hanya maju tampar orang gitu loh biar dapetin setiap kali kita ya apa namanya harus apa hit lari gitu loh, kayak gitu nggak gitu gitu loh. Oh, sekarang lautan, teman-teman. Oke, okay, we got our hand. Lambat banget cuy tuh, sumpah lambat banget ini cuy, tapi gila loh kuat loh ini loh tembakannya. Cukup kuat sih, cukup bagus. Ini batu-batunya di sini ya, kira-kira ya karang ya di sini ya. Gitu loh. Habis anjir. What the freak is that? Keren cuy. Oh, ini langsung meledak. Baru tahu aku. Oh, ikan banyak di sini cuy ternyata. Aku nggak suka. Oh iya, bener. Memperbaikinya di sini. Cari batunya di sini, teman-teman. Berarti sih itu tadi yang apa sih namanya yang udah gila tadi, teman-teman. Hop, up, up, up. Ya. Yeah. Habis anjir. Ini loh. Parah banget itu. Tempatnya kayak di dalam lautan gitu, cuy. Kira-kira bisa di anu enggak sih? Bisa dihancurin enggak? Atau di apa gitu? Bentar. Where we gonna go now? Right here. Banyaknya nih jalannya. What the freak is that thing? What the heck? Dia ngeluarin apa tadi ya? Srot. Itu jarak jauh kah? Hampir. Nah, isu. Kita nyari batu-batuan aja lagi ya, teman-teman ya.
karena itu yang kita perlukan untuk apa namanya nyembuhin si siapa namanya lupa lagi tadi. Gara-garanya tuh ini teman-teman ya, dia gue kirim dia missionary tiba-tiba hasin all gitu loh, melihat semuanya gitu loh, dan akhirnya dia trauma gitu loh, gara-garanya itu dia trauma gitu kan, akhirnya jadi gila gitu. What the? Itu ubur-ubur kira-kira bisa dimatiin gak sih, dapat daging itu atau ikan itu? Nah, ada suara mana? Astaga salah, harusnya kebalik dulu ya. Ya gak bisa lagi gua anjir. Aduh Ay, hampir loh anjir. God damn it man, hampir. Gua combatnya pun gua suka loh sumpah. Dari combat aku suka gitu loh. Dari musik, yes of course, dan agak nenangin dan juga cozy-cozy juga gitu loh. Tapi gue gak tahu ya ini game sebenarnya indie atau kagak gitu loh. But I'm kinda love it somehow. What the heck is that? Agak lambat ya. Oh iya dapat ikan teman-teman. Ubur-ubur bisa di kill teman-teman, dapetin ikan. Itu dapetin koral itu tadi, koral ini kak? Bukan ya, apaan anjir dapetin itu tadi yang batu-batu itu? Did I have a grass somehow? Why? Oop. Tadi kemana? Oh kanan. Yep, yep. Nah, oke okay, kesini nih. Ya itu Rock Lake memang ada per apa sih namanya per stage-nya kayak gitu sih. Dan gue suka aja menurut gue. Walaupun agak ngulang-ulang dikit gitu loh, tapi gak terlalu sama, betul-betul sama semuanya gitu. Ya gak bisa dapetin ikan. Now where we gonna go now? Dapetin ini batu buat apaan? Stone. Did I got stone? Tapi kan itu udah AVH ya somehow. Eh bentar dulu nih. Nih apa namanya bermasalah lagi kah? Apa sih namanya untuk ininya anjir? Enggak, aman. Oke okay, aman. Gue kira bermasalah loh. Jadi apa sih namanya ininya? Hah? Dapat loh. Ini apaan? Hop seed? Hop? Ada makanan baru teman-teman nih? Seed baru menurut gue, apa namanya dapatnya kita? Lahkan masalah itu nama tengah Anda Wakak. Masalah nama tengah Anda. Kenapa emang? Nggak dapet cuy. Neng kalau gini teman-teman dihancurin nih dar. Tapi karena belum sampai big bossnya gitu loh, kayaknya nggak ada sih itu. Neng kalau ini meledak mulu anjir semua. Oh yang itu dihancurinnya kayak kristal. Memang di sini ya tempat nyari kristal teman-teman. Dapat kau, dapat ikan gue. Salmon. Mungkin kagak ada lagi ya, cuman itu doang ya, udahlah. Mampus anjir. Serat dapat kau. Ya bisa-bisanya gitu loh. Tekang. Anjir tiba-tiba tekang anjir. What the freak is happening now? Ah, ditarik. Kelamar tuh sekarang teman-teman ya. Enggak. Eh kalian tuh tekan enggak sih nge-freeze? He has seen many faces like you. Dia udah apa ngirim banyak apa sih namanya tubuh seperti kamu gitu. Dan salah satunya one after the other dan satu dari satunya teman-teman mereka mati. You have getting further than the most. Lu paling jauh sekarang nih daripada yang mereka kirim gitu. Grant. I shall enjoy watching your cult. Aku apa namanya terkesan melihat apa kultismu gitu loh. From the inside, dari dalam. A disease upon them. Adik kasih penyakit teman-teman. Tai emang saya kalamar. Aku enggak, I don't feel so good. Aku enggak kuat gitu loh. Aku merasa enggak enak anjir di kursinya dapat enggak muntangan. How dare you to make my follower have gotten sick. Oke. Okay. Tahu dong lu kan udah pernah invoid. Ya iyalah. Oh iya ya. Lama banget ya. Ini apa lu? Kira agak something. I got a fan page. What?
Ashwat. Kadang sih sebenarnya sih dapetin ikan doang sih teman-teman di sana. Kanan deh. Kayaknya di bawah itu ini deh. Hai, up. Wah, wih keren juga anjir. Oh ya, ini gua tahu nih. Oh, ini jalannya. Ternyata teman-teman ternyata jalan benernya. Berarti ke bawah nih dulu. Up. Nah, ini di bawah sini nih. Nah, banyak nih. Story nostalgic. Ah. Gak terlalu juga sih. Swing. I got a baby. Sebenarnya gua perlukan teman-teman tahu enggak? Apa sih namanya? Batu kristal itu loh. Tapi enggak tahu nih nyampe berapa kristal nih kita nih di dalam sini. Banyak juga apa sih namanya? Ini ya. Misi-misinya belum selesai. Ubur-ubur. Ah! Kena gua anjir. Aku enggak tahu gerakannya kayak gimana, teman. Wow. Damn, that was. Gua lu gimana? What the hell? Ah, gak sempet. Ah. Sulit banget sumpah. Ah. Kena mula aku anjir. Aku gak punya curse. Anjret. Mampus. Pasti kalau misal curse kayak gitu teman-teman masih lu pernah main apa sih namanya kayak Power Rangers enggak gitu loh. Kalau misalnya dia berubah gitu kan nanti jadi kecil lagi nanti kalah gitu loh. Gitu. Now let's see. Now ini flower farm. Yang ini kalau cauliflower, huh? Take this. Aku belum pernah dapat cauliflower soalnya. Agak ada apa sih namanya itu? Lupa gua namanya. Wing. Heretic defeated, teman-teman. Nah, itu loh 22 tuh. Itu yang kita perlukan, teman-teman. Itu 20 aja tuh 25 tadi ya. Aku harus penyembuhan si ini dulu, teman-teman. Aduh kasihan banget sumpah. Apa followers gua? Cult Askerinism, teman-teman. Meh. Oke, sip. Ini siapa sih? Salah. Ini perlu di ini, teman-teman. Imprison ini. Nah, kalau di matanya kayak gitu perlu di prison, teman-teman. Jangan pernah nyampein enggak di imprison, teman-teman. Anjir, fat gua kering banget anjir. Leder, aku katanya udah balik dari missionary yang berkenaan offering. I manage to find 40 biji, teman-teman. Dan dia perlu tidur. Kesian banget, sumpah. Aku naik level, teman-teman. Apakah kita perlu missionary 2, teman-teman, atau demonicment circle, teman-teman? Aku pengen ini, ah. Siapa di sini pengen manggil setan, teman-teman? Hah? Penasaran gua, anjir. Ada 13 nih, banyak dah. Oh ya, sebelum itu gue mau ini dulu ya. Nah, ini kasih 15. Itu tandakan saya di game ya, bukan di asli anjir. Ah, nah. Akhirnya teman-teman. Nah, penyakit segala penyakit teman-teman bisa dilakuin di sini. Nah. Nah, ya kan? Inilah fungsinya ini, teman-teman. Aman ya? Nah. Ada pengen tidur gitu lah. Re-educated teman-teman dulu nih. Kamu harus agak percaya denganku. Banyak banget, kurang banget teman-teman tuh coba lihat teman-teman. Pertama, gue mau astaga malah masuk ya udahlah, gak apa-apa lah. Oke, okay. All my follower, I got the sermon to you, oke? Okay. Ini pemuja kambing nggak? Saya kambing ya, oke? Okay. B, gitu. Now join my lost lamb, oke? Okay. To our cult, oke? Okay. To my cult, oke? Okay. Askrinism gitu loh. Di mana pelit adalah salah satu hal yang kita lakukan. Zealous weapon apaan ya? Zealous weapon cause collect favor to increase divine spirit sebab di will appear your crusade. Yang satunya ngapain? Tiga neo. Ya, ini aja lah. Dor. Nah kita lagi ngomongin RL. Ah? Kita lagi kira. Sangat setuju. Di balik kartu, kamu tidak tahu gitu loh.
katanya itu adalah kambing. Oke, kita doktrinnya apa lagi teman-teman gitu ya. Possession 2 nya apa ya? Doktrinnya permission private worship communal ceremony belief in false idol trade gain more faith when placing decoration. Oh, ini bagus. Alcult member will gain the materialistic track gain faith when building better sleeping quarter. Sleeping quarter gue punya teman-teman. Sedangkan gue males gue anjir malah ini gue enak. Itu. Makanya teman-teman. Tidak boleh di jalan setan. Ih marah banget anjir. Apa nih? Gue dapat doktrin anjir, dapat itu teman-teman. Kita ritual dulu teman-teman ya, karena faith kita kurang banget teman-teman pertama. Oke. Kita perlukan pertama ya teman-teman ya, kita perlunya karena ada yang tua teman-teman, gue males juga nguburin ya. Maafkan aku Ucup, oke? Okay? But Ucup, you must die to our cause, oke? Okay? Rise my friend, oke? Okay? To the hell, I mean heaven. Lah itu kan. Yang tua itu kan Anda wakak. Eh, gue dapat doktrin lagi gak? Di sacrifice yang tua teman-teman supaya nggak ngurangin apa sih namanya tombs ya teman-teman. Parah kali kan, tinggal satu lagi ya, belum bisa ya. Adalah Ucup has ascend teman-teman, udah apa namanya naik teman-teman. Mau ada nih satu orang lagi penggantinya. Committed, I will follow teaching faithfully. Siapa yang namanya teman-teman ya? Gue namain apa namanya lu aja ya yang ada di sini, octopus. Nah tuh. Dah sip. Oke, kita suruh dia teman-teman apa namanya tebang kayu aja, oke. Okay. Neng, di sini yang jadi masalah. Oh, anjir sanitizing kita belum ya. Nah, meninggal ada satu orang. Yaelah. No Jepar. Jepar is dead. Waduh, muntah semuanya anjir. What the hell are you doing, mate, gitu loh. Ngeliat nih orang aja gitu loh, langsung muntah dia. Jepar. You will be remembered, oke. Okay. Muntah lagi dia loh. Parah banget. Harus dong. Followers kita teman-teman harus di apa namanya disuruh kerja gitu. Ada lagi yang sakit, what the hell are you doing, mate, gitu loh. Kenapa sih banyak banget yang sakit ya? Bentar. Nah, salah lagi gua anjir. Oke, bentar dulu ya teman-teman ya. Aduh, AC sanitizing kita udah kurang banget nih. Bentar aku bersih-bersih dulu teman-teman. Oh ya, tai. Oh, tai ini dulu kita collect dulu teman-teman. Mudah-mudahan kita dapat tai emas ya teman-teman ya. Oh, banyak banget tainya anjir sumpah. Nah, ini perlu banget teman-teman dikasih gitu loh. Fertilizer sini nanti buat apaan gitu loh. Ya kepake banget ntar gitu. Untuk ini ya teman-teman kita ada punya disuruh di Splendid Vegetable Feast teman-teman. Gue masih nggak tahu lagi gitu deh. Nah, yang mana? Gak tahu juga dia makan emas mungkin lagi kira-kira gitu loh. Gabut gue gitu loh, makan apa namanya makan uangnya lah gue gitu loh, makan emas gitu loh. Yang pasti keluarnya emas juga sih gue yakin. Kalau di sini gue campur aja ya teman-teman. Ya, seednya tuh gue campur semua teman-teman. Gak pernah apa sih namanya, gak pernah ini, gak pernah ngitung harus pakai apa gitu. Di sini harus apa kagak gitu loh. Yang penting tanam aja lah dari NPC-nya sendiri teman-teman. Dapat buaran nih teman-teman nih. Dapat apa nih kira-kira ya? Grab kita tambah 5 sih. Sanitizing gitu udah aman ya. Nah, ada tai emas. Praise the lamb. Tuh. Golden filtration. Oh, ada juga yang ngetainya teman-teman kayak es krim. Dapat juga kita. Me. Rainbow fertilizer namanya. Yay, we got everything teman-teman. Yang sakit masih ada, yang nggak bisa tidur masih ada satu orang. Ini yang sakit kita sembuhin dulu. Ada kekurangan ini kah kita ya kira-kira ya?
Warship 1 tuh mas, oh ya itu Reunited dulu teman-teman itu. Yang gak bisa tidur siapa ya? Bentar ya, gue liatin dulu dong. Bentar, aku mau nangkep ini dulu, bentar. Siapa ya yang gak bisa tidur? Banyaknya di sini anjir. Ya gak bisa gue nangkep itu, banyak banget loh itu loh. Hey, we got everything what we got though. Mungkin laba-laba ini bisa ditangkap teman-teman jadi daging. Reunited gak bisa gak lagi? Masih belum bisa teman-teman ya. Ada emas. Bentar. Yang gak bisa tidur siapa? Satu orang itu? Bentar. Sleep. Tidur. Tidur. Lu tidurnya. Aduh bingung gue anjir sumpah. Lu gimana ceritanya? Dia ada kan living quarter di sini gitu loh. Lu ngapain? Astaga, dia kan pakai kalung ya, bener juga sih teman-teman. Anehnya anjir. Itu banyak banget tempat tidur gitu loh. Bentar teman-teman. Vegetable face ada enggak? Cherry cauliflower powder, deadly fish, mansion flower meat, bully poop, medis mixed meal, grossy base. Enggak ada lah, gua enggak dapat teman-teman. Gimana caranya dapetin ini? Stringy meat girl. Yes, of course, this one. Cook aja dulu. Hap and hat. Malam-malam masak, pagi-pagi follower tinggal makan aja. Enak banget mereka gitu loh. Mana lagi teman-teman? Saking enaknya gitu loh. Itu di atas tuh ada apaan ya? Kayak ada warna gitu. Entahlah, I don't know. Masa dewa umatnya bisa sakit kok? Ya. Ya iyalah umatnya pasti bisa anjir. Oh ya by the way tadi gua ada yang baru deh kayaknya deh teman-teman deh. Bentar ya. Nah, ini ya. Destruction only build once teman-teman. Kalau misalnya ini di atas sini kayaknya di bawah sini sih bagus ya kayaknya. Ya nggak bisa. Ah, bisa di sini. Nah, ini bagus nih. Jadi yang mau apa sih namanya ini kah? Reunited lagi. Ayolah, kamu harus menjadi follower yang sebaik dan setia gitu loh. Wah, baik udah teman-teman ya. Nah, saatnya rilis. Nah, gitu. Bentar kita salah satunya bisa ten. Nah, ini nih naikin sini. Sini. Baru sembuh dia loh tadi loh. Nggak kepengen sama gua kan bajigur. Tapi naiknya banyak loh confessing ini lah teman-teman. Gila level 6 udah lo dia lo. Berarti setiap oh. Gua belum makan juga sih, makan ayam. Kita harus apa sih namanya setiap hari teman-teman ya. Kalau hari berganti teman-teman, kita harus ngelakuin sermon. Itu perlu banget sehari sekali teman-teman. Ada beberapa apa sih namanya, beberapa ini ya, beberapa kegiatan yang harus sehari sekali doang gitu loh. Salahnya kayak sermon gitu loh. Biasanya ada cooldownnya. Kalau sermon sih harus perlu ini sih, perlu. Wah, cooldown sama ritual kira-kira ngapain gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, kita full banget teman-teman. Baiklah, gak apa-apa lah. We are fish for today. My followers, come now. We eat today, okay. We eat everything we can, okay. Aku tinggal ya, thank you ya udah datang ya, by the way. Jangan lupa di follow atau subscribe YouTube gue, nanti lihat aja teman-teman apa sih namanya reply yang ada di YouTube gue, okay. Di mana? Di bio gue, teman-teman. Oh, yang gak bisa tidur tuh yang ini ya. Oh ini. Sleep dong. Bentar. Sleep. Suruh tidur teman-teman. Oh. Oh keren juga teman-teman. Ah ini aja yang tua aja teman-teman ya. More explosion damage. Oh, aku nggak bisa sih anjir. Oh elder teman-teman nggak bisa. Bentar. Ini aja kah? Ini ya. Convert jadi Formax teman-teman. Kita coba ya. Sah.
Gimana teman-teman dia? Apa nih? Diapain anjir? Dia udah di-convert jadi demon. Udah gitu doang kah? Lah ngapain anjir dia? Gini doang. Dia kan di-convert jadi demon, teman-teman. Tapi ngapain anjir? Anjir, level naik level lagi punya gua anjir. Bentar dulu. Missionary level 2, ada level ini aja dulu deh. Aku enggak tahu buat apaan ini. Sebenarnya ngapain sih ini? Demonic ini buat apaan? Upgrade possess a follower with spirit of demon so that they can join your... Oh, crusade, teman-teman. I see. Berarti kalau gua crusade, teman-teman, gua bisa ngelakuin hal itu gitu loh. By the way, gua mau tinggal dulu ya, teman-teman. Gua mau pipis anjir. Oke, be right back, teman-teman. Wae Asmodeus. Alright, cek sound, cek. Udah ada enggak suaranya enggak? Aman kan? Aman, aman. Sepertinya aman. Aman, 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 aman. Aman. Oke, okay, aman. Oke, okay, sip ya. Sip dulu dah. Thank you loh. Asmodeus itu kambing enggak? Meh. Asmodeus itu kambing enggak? Ternyata. Gua enggak tahu loh. Beelzebub, Beelzebub gua tahu. Bentar. Asmodeus. Satana. Nah, Satana sama Satanis teman-teman beda. Gua enggak tahu gitu loh. Bicara sama musik ya. Ini emang musiknya memang pemuja setan banget sih udah gitu loh. Nama-nama yang ada di apa sih namanya di kitab kan? Gua taunya Lucifer. Satanas karakternya, Satanis alirannya. Dia kan gini. Gua pernah ngebaca, bukan ngebaca, denger sih. Tapi di apa sih namanya di Emon? Emon siapa sih namanya sih? Gua lupa. Ya. Dia lebih kayak gini kan, apa sih namanya? Atas rajanya lah. Bukan memuja atau gimana sih? Kayak atau mematahkan apa ya gitu ya? Atau mencela ya? Gue lupa gitu loh. Lucifer iblis tingkat atas, ya benar kan? Tapi Lucifer tuh serafim kan? Serafim yang apa sih namanya? Disebut dengan fallen angel atau apa gitu? Bener nggak? Correct me if I'm wrong ya? Aku nggak tahu anjir. Wah apa nih? Pedang apa nih?
Oh, pedang biasa ya. Ini mah pedang apa nih? Keren juga. Goer. Lama banget ya matinya. Sampai ada filmnya juga kan? Lucifer di Netflix atau di mana tuh? Kalau nggak salah. Gitu anjir. Mantul mulu anjir lu ah. Satu doang loh. Nggak ada yang anunya kan? Tempatnya luas banget, tapi apa sih namanya yang gini dong? Ini kan malaikat membangkang ya kan? Malaikat membangkang makanya disebut Fallen Angel sebutnya. Wah, apaan itu anjir? Blah! Tapi bukan demon katanya gitu loh. Jadi beda antara demon gitu kan, Fallen Angel atau apa gitu loh. Di Seven Deadly Sin lama nonton. Oh. Lah, bentar. Chill of Bishop. Mana punya gua anjir ini ya? Blair. Iya, Lucifer Fallen Angel, dia malaikat yang membangkang. Seven Deadly Sin 7 ya berarti ya? Mana ini ya? Jangan main Seven Sin ya. Ingat, gua udah ingatkan nih. Anjir malah mati di situnya meledak anjir. Oh, berarti yang satu itu teman gua itu dia meledak satu kali ini ya. Satu anehnya ada lagi gitu. Oh iya bener teman-teman. Oh siapa nih? Oh teman-teman lagi nih, teman-teman. Jadi sebelah tingkat atas itu mau masuk aja 7 menit ya kan? Anjir. Hello William, fancy see you somewhere dangerous like this. I'm Klongko. Aku adalah Klongko, teman-teman. This is Bob. Hah? Oh, Bob yang di atas. Ah, kami mau pergi ke tempat kita ratau gitu loh. Untuk apa namanya malam-malam minum-minum nih dan juga dicing atau nyanyang gitu kemarin party itu, quit the party. Ratau dan yang lainnya gitu loh. Tahu udah tahu gitu loh. Gua mau ke sana dan apa namanya mau berjudai gitu loh. Last time I bet and I lost my hand gitu loh. Hah? Kaget aku ngebacanya gitu loh. Last time gitu loh. Terakhir kali gitu loh. Aku apa namanya ngebetting tuh teman taruhan gitu loh. Dan aku kehilangan tangan gua. Hah? Gitu kan. Kayak enak banget tuh. Talk about overplaying your hand. It's a lyrics Alvin back though. Hah? Hah? Maksudnya gimana tangannya bisa disimpan gitu loh. Lalu aku naruhin apa? Tanganku gitu loh. Kalau gua menang nanti gua balikin tangan gua. Gimana ceritanya anjir? You shall come gitu loh. You seem to rich and found a race perfect to knock the balls gitu ya. Dia ke sana lagi teman-teman. Lol dan Shaq, oke. Okay. Ada satu karakter lagi baru teman-teman. Biasanya sih teman-teman dapetin ini sih, dapetin kayak kartu gitu loh, gitu. Dari atas ada astronot behemoth. Aku taunya behemoth tuh loh kalau enggak salah. Sama apa sih namanya yang kepalanya kambing, badannya apa gitu loh, kayak ada sayapnya itu apaan juga tuh. Archon Deep. Tapi itu kebanyakan relate-nya ke luar negeri ya. Kalau yang di Indo ya paling kunti itu kan, pocong, lemper terbang, apa namanya? Lemper loncat gitu. Ini apa nih, darah kah maksudnya? Ini aja lah, aku nggak tahu nih apaan. Ya kan? Sesejen gitu loh. What the heck is this? My love took my heart to see. The sea, she took my heart to the sea. Well, bagus sih kata-katanya dibikin pakai Diano teman-teman. Pakai apa sih namanya? Pakai Suno. Baphomet kah? Oh. This where my heart will be, will be in the bed at the bottom of the sea. Welcome crusade. Take the moment to join me in my search, okay? Join me. Apa namanya dalam pencarianku gitu lah. Aku mencari sebuah hati atau jantung, teman-teman. Yang salah satunya apa namanya berdetak di dalam dadaku katanya. This until we taken by her. Waduh. Hatiku dicuri oleh dia, teman-teman. Dia cewek ya, her, teman-teman ya. Referensi gua Deadly Sin versi. Mah? Kenapa versi H, oke? Okay. H-nya tuh apa tuh? H-nya tuh apa tuh? Harem, harem, teman-teman, harem.
Okay. I've been sitting here so many years. Aku duduk di sini beberapa tahun. Aku pun gak bisa ngelihat muka dia gitu. Invaded to my mind. Udah tidak mengingat mukanya lagi. Yet I kept searching. Aku tetap mencari dan terus mencari. I have dozen heart katanya. Aku punya banyak jantung nih. But none of them are mine. Bukannya dari punya gua semua gitu loh. Aku harap aku mempunyai dia punyaku katanya. Terus loh. Dia enggak berguna buatku. Aku hanya memikirkan satu gitu loh. Yaitu hati yang telah aku punya gitu loh. So I make look upon her face and last time. Waduh, cinta sejati banget kah gitu loh. So what we gonna do about it somehow? Do I need to drive it? Get an extra? I got two. Ooh, nice. Lebih mudah dengan dipelajari tadi. Selin ya. Okay, so we gonna do about driver here. Full health. Ah, I see. Ngerestoring teman-teman ini lebih bener. Ini banyak restoring doang. Ah, gue bisa bunuhin dia mereka loh aja. Bisa loh. Untuk nambah darah itu ya intinya ya. Astaga, gue gak perlu amat gitu loh. Ada juga versinya dua kalau nggak salah versi Dojin gitu loh. Dojin itu tapi nggak melulu H ya. Bisa jadi cuman keluaran apa sih namanya? Keluaran yang memang ini doang. Keluaran independen lah itu kalau nggak salah. Biasanya sih di event-event ada dijual komiknya gitu loh. Gua nggak tahu ya, kayaknya event komik di ini teman-teman di sono atau di Jakarta kira-kira ada juga kayak yang bikin komik independen jualnya di tempat event-event kayak gitu. Nah, you go, it's gonna be right over here. Menurut gue sih pasti ada ya, kira-kira ya, mungkin ya. Tapi seru-seru loh, sumpah loh, apa sih namanya ininya, komik-komik dari Indo itu. Ya referensinya sih kayak Jepang juga mirip memang gitu loh. Sah. Kemarin kalau nggak salah kayak ini deh yang perubahan apa ya kemarin ya pernya komiknya gue, tapi gue lupa naruhnya di mana. Boom. Tapi lupa gue naruhnya di mana gitu. Ada lah. Aduh, ih ngeselin banget sumpah. Mampus gue. Tapi lupa gue apa nama komiknya gitu loh kemarin itu. Bagus menurut gua. Boom. Kayak tentang kayak Kamen Rider kayak gitu juga berubah dia. What? What you got now? Ini atau ini? 3,8 3,2. Beginilah. Walaupun agak lambat ya ini teman-teman. Tapi kalau nggak salah ini lempar deh. Ininya. Kekuatannya ngelempar gini, shoot. Nah ya kan. Gila banyak juga ya damage-nya ya. Banyak loh damage-nya loh. Gila. Damage-nya banyak teman-teman. Ngelempar kayak gitu ternyata. Yuh. Di judul masih di BD ya teman-teman ya. Maafkan gua nih, karena game random lah. Tadi udah main DBD soalnya. What the hell just happened right here? Kalaka, kalamar. Teman Muratau gitu lah adalah tempatnya terakhir yang dikirim ke sini gitu. And sniffling coward gitu loh. Pengecut katanya teman. Dan ada beberapa juga gitu loh yang sebelum-sebelum dia gitu. Loh. Dan semuanya menyedihkan gitu loh dan gak worthy gitu loh. Nothing humble quite like disease gitu loh. Gak ada yang seperti kayak disease. I cast the nah lagi loh. Tadi baru aja gua kena lagi place. Astaga. Banyak lagi, muntah lagi, kena pledge. Ya Allah. Selin. Kambing memang. Kurang ajar loh, si kalamarnya loh. Cast open the pledge on your cold katanya. Aduh, dikasih pledge. Muntah-muntah tuh Apa sih namanya ini gua. Follower gua, aduh, kasihan banget.
Habur rimim. Sup. Tah, sah, tah, hap, tah, hap, tah, hap. Suuuu, gak kena. Hap, door. Ngapain dia sih anjir? Dia ngapain sih? Door. Dia ngapain sih? Dia ngapain sih? Huh? Did you catch something somehow? Oh, usaha-usahanya di si anjir awa ya. Aduh, enggak kena-kena anjir. Dia ngapa? Apa itu? Suara enggak kena. Aduh. Mati kau. Hop. Sah. Oh. Ini namain siapa ya ntar ya teman-teman ya? Ada cabbage, ada lumber, ada blueprint aja lah gak apa-apa. Venture deep. Oke. Okay. Kasih nama siapa teman-teman dia tuh? Aku banyak banget dan gak tahu lagi vegetable itu loh. Wih. Did I get wrong? I mean I'm good. Tinggal dua kali lagi teman-teman kita bisa tuh ngadepin bosnya tuh ntar. Hilang nggak ya kira-kira ya teman-teman ya? Sininya ya demonnya. Kan tadi gua nggak transform ya. Apakah mati atau hilang atau ketransform ulang jadi manusia ya kira-kira dia ya? Atau tetap ada gitu loh? Sampai berapa lama gitu loh? Bentar kita coba lihat dulu deh. Mas sakit semua. Oh, hilang ya? Bentar, gue liat lognya dong. Gak ada ya? Ya elah, abis teman-teman. Bentar. Gak ada kah? Bentar. Tadi siapa? Bentar. Please spare me gitu loh. Siapa namanya teman-teman? Namanya Haburim teman-teman gitu loh. Kita ganti namanya Saipul udah ada. Mamang iyalah, anjirlah. Apa nih? Petable teman-teman. Bisa di pet ternyata dia. Ah. Worship. Sini. Sebelum itu ada yang gua mau lakuin. Mana ya? Nah ini. Who's a good boy? Aduh. Wah, udah full lagi. Udah full atau belum sih? Okay, fine. Lah, masuk gua anjir salah. Ini tadi nih. Nah, ada banyak banget yang harus perlu di diperbaikin. Karena nyambur sih ya, gua kayaknya udah banyak banget juga sih kayaknya sih. Enggak, bukan lu anjir, ini lu. Bish. Yang sakit tidur. Bed rest. Gak bisa. Lu bed rest. Lu juga. Tidur. Yang sakit tidur. Oke. Okay. Gua enggak tahu ya teman-teman ya. Tambah 4 tambah 3. Itu kalau misalnya kesamen mati kagak sih sebenarnya sih? Tapi kalau dilihat dari sini kagak ada yang mati ya, teman-teman ya. Wah, kayu habis lagi anjir. Ya, habis. Kita harus bikin lagi nih kayu, teman-teman. Di bagian ini. Nah. It's gonna be right over here. Nah, itu. Lu tidur juga nih kenapa sih ya? Lu gak mau tidur kah? Flip sana, anjir. Kalau nggak bisa tidur ya tidur gitu loh maksud gua. Gua usah nunggu apa namanya ini. Gua usah nunggu apa sih namanya malam. Anjir sanitizer gitu udah ngeri banget weh. Gara-gara cash open the place tadi lo parah anjir. It's still something. Ada muntah di sini. Ada muntah di sini. Aku nyari tayam mas aja sih teman-teman gitu loh. Beh, nih.
Nah. Tapi beda loh kalau misal karakternya yang player 2 ya. Kalau dipakein player 2 teman-teman bakalan napusin namanya. Bakalan beda lagi ntar. Lagi kita harvest dulu ya teman-teman ya. Banyak banget yang sakit. Kasihan banget. Ini loh juga loh. Lu bed rest udah anjir. Sumpah. Yang sakit bed rest aja gitu loh. Kayaknya tertunda banyak banget gara-gara tadi pas gue crosset gitu loh. Ini bisanya nggak bisa online dia. Dia bisanya play apa namanya? Coop-nya cuman apa namanya? Coop couch, couch co-op namanya. Nih, nih. Nah. Nah. Gini. Gitu. Nggak bisa dia apa sih namanya? Dia cuman pakai ini doang. Gitu. Satunya pakai mungkin pakai stick juga satunya bisa gitu loh. Apa namanya ke rumah Bang Chris dulu gua gitu. Ya kagak bisa lah. Ini kagak bisa online. Couch bed apa namanya? Couch co-op namanya. Game-nya tuh apa namanya? Harus apa sih namanya? Barengan ada di samping gitu loh. Kayak gitu. Baru bisa berdua. Lu pernah mainin game apa namanya? Benten PS2 enggak? Nah, mirip kayak gitu tuh. Bisa berdua gitu loh petualangannya. Tapi harus apa sih namanya? Harus ada di samping, enggak bisa online. Bukan co-op online. Kayaknya ya, gue gak tahu lagi deh. Tempat anda anjir. Ketemu ER aja gue gak pernah sama Bang Chris. Dulu banget itu sebenarnya sih pertama ketemu sama ma, belum mabar banget juga sih, tapi cuman tahu gitu dulu pas di ini di gue sebutin gak apa-apa juga ya kayaknya. Yang inisialnya N itu kayak burung gitu loh. Dulu kan ada tuh setiap bulannya kadang apa sih namanya banyak-banyakan waktu tonton atau apa gitu. Banyak curangnya juga di situ teman-teman. Anjir. Tapi itu pertama kali gua dapetin teman-teman hadiah sekitar 1.500.000 kalau enggak salah di situ pada saat live stream. Tapi itu gila-gilaan sih anjir nge-live-nya. Bangke anjir. Kayak orang gila sumpah. Rasa rada-rada gimana gitu loh gua anjir nge-live di situ. Hampir kayak hampir mungkin 8 jam sehari anjir, what the freak kata gue. Banyak banget yang sakit weh. Itu naikin apa lagi ya teman-teman ya. Ambrosia ini level 2 bisa nah. Oke okay, sip. Ayo 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 semuanya teman-teman. Come oke okay. Ayo kita bertukang-tukang dulu teman-teman. Setelah itu kan nanti kita mau apa sih namanya? Nah, sebenarnya forgettable fish tuh gue masih nggak tahu teman-teman caranya gimana. Tahu kan siapa? Ini gue belum salah. Nah, siapa yang naik? Saipul nih nah. Kagak bisa jadi pencet tay. Ini aja lah. Nah. Ada kan kalau nggak salah dulu kan ada juga itu yang konten gaming-gamingnya di sana banyak banget malah gue termasuk tapi cuman live doang di situ ya kalau nggak salah kontennya live doang ya atau nggak kalau nggak salah gue bisa ngepost deh kayaknya deh kayaknya nggak deh kayaknya nggak ngepost deh teman-teman nggak kayak TikTok gitu loh padahal TikTok udah ada tuh atau masih musik kali ya lupa ingat gue. Pokoknya gitulah. Lama banget tuh. Tapi yang kalau nggak salah gue beliin ke harddisk atau ke RAM tuh kalau nggak salah. Jadi RAM-nya gue jual gitu kayak kalau nggak salah yang lama itu. Doktrin ada baru nah. Law and Order apa nih teman-teman? Fake pit weh. Mana nih teman-teman nih ritualnya teman-teman? Mau apa namanya? Unless you are feeling perform ritual at temple which two follower can ini teman-teman ritual atau wedding. That's perform ritual at your temple so you can marry one of your follower gain 30 feet. Padahal gua pengen ngelihat ini sih. Tapi guys wedding buat apaan anjir? Ngapain weddingnya kira-kira ya? Pernikahan. Cari dong yang cewek mana cowok gitu loh maksud gua. Yang tiba-tiba pernikahan sama ini anjir husband Bambang anjir. Lanang sama lanang gawat ntar anjir gitu loh. Mohon maaf gitu kan.
saya pernikahan sama siapa nih teman-teman nih? Kagak ada anjir. Name age level. Nggak tahu gua anjir. Saiful bukannya cowok anjir. X61, X64, ada yang muda aja gak ini? 28, Harnoar. Saiful cowok pake anjir. Mamang. Anjir, kaku males aku anjir. Gak tahu gua anjir. Kok gak ada anjir? Bentar, view follow. Asli gak ada sama sekali loh. Lu apa namanya ininya? Iya, pakai bourbon disturb dari sliver neck. Hah? What the freak? Ya iyalah cowok Harno itu anjir. Dari namanya aja ketahuan udah gitu loh maksud gua. Ah, gak ada tainya teman-teman. Abis tainya. Biasanya malam kayak gini sih ada tai yang ini. Gak ada juga ya. Nah, sini udah ngayat juga teman-teman hampir jam 6 ya. By the way udah malam juga teman-teman gitu loh di sini teman-teman. Jadi seperti biasa teman-teman ya. Mungkin masak dulu kita ya gitu loh. Nah, ini Splendid ini masih belum ada gua ya. Jadi ya mohon maaf gak bisa teman-teman untuk ininya. Mana tadi ya? Ah, ini nih. Jadi ada kalau ada trait kanibal teman-teman itu chance increasing follower loyalty 40%, chance stopping follower from dissenting gitu loh. Kanibalism, oke. Okay. Kagak ada musik kan? Kagak ada musik Bang apa namanya tetangga Mayer kalau main game ini. Oke, seperti biasa teman-temannya. Gitu. Jadi mungkin sampai di sini dulu lah live streaming kali ini teman-teman. Nanti kita lanjutin lagi untuk Call Flame teman-teman di game-game randomnya gitu lah. Gua enggak tahu malam ini bakalan janji, tapi kalau misalnya gua main ya paling game random atau game DBD. Antara dua itu aja gitu loh. Ya enggak tahu gua lagi nanti malam gimana. Antara main game DBD atau main game apa sih namanya game random aja gitu lagi loh. Tapi terserah aja sih. Dan bentar. Kita lihat dulu. Wah, tinggal 93.000 anjir. Dikit banget lagi. Berapa lagi 93? Berapa lagi tuh? 7.000 lagi anjir. Bisa ganti bohlam gua hari ini. Anyway, sampai di sini dulu teman-teman ya live streaming kali ini. Nanti kita lanjutin lagi. Thank you buat teman-teman yang udah ngasih, terutama tadi ya. Gua lanjutin lagi teman-teman, gua bacain lagi ya untuk hari ini Bang Jo, oke, okay, sama tadi tetangga Mayer teman-teman. Thank you banget ya. Nanti kita lanjutin lagi, oke, okay, untuk apa namanya live streaming bukitnya. Seperti biasa teman-teman. Tetangga Mirs baru saja memberikan 5.000. Up ding wara rap ding ding. Anjir, berarti tinggal berapa lagi itu? Sekitar milestone-nya tinggal 2.000 lagi. Ganti bohlam depan tuh. By the way, thank you banget ya, tinggal bayar. By the way, nanti kita lanjut lagi ya. Seperti biasa teman-teman. Mas Kakek, have a nice day. Good. Aduh, yaudahlah. Nanti malam. Hai semua, terima kasih. Kalian menyaksikan tanpa pamrih. Melihat live stream.